Hah? Ya. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan pra peradilan. Ayo, jalan, jalan. Ya. Menjalani penahanan. Nah, maka tanah seluas 770.800 itu harus disita semua. Harus disita semua. Karena dikatakan bahwa itu belum final. Yang kedua, menentukan surat keputusan itu final atau belum itu adalah keputusan tata usaha negara, ya, pengadilan tata usaha negara, bukan pidana. Nah, oleh karena itu bagi kami adalah kami menghormati proses hukum itu, tetapi kami tidak sependapat dengan penyidik bahwa sudah ada bukti permulaan yang cukup bahwa tanah itu adalah barang milik daerah atau aset pemerintah daerah kota. Itu kami tidak sependapat dan memang perlu pengujian secara ya, kami akan koordinasi ya dengan klien kami karena baru saja ditetapkan tersangka, sehingga langkah-langkah hukum apa yang akan kami lakukan itu akan kami sampaikan. Ya, itu penangguhan, permohonan pengalihan, pra peradilan dan lainnya itu sampai saat ini kami belum sampaikan langkah yang kami lakukan, tetapi intinya kami sudah mengungkapkan pendapat kami bahwa sampai dengan saat ini penyidik itu tidak punya bukti permulaan bahwa tanah ini adalah barang milik daerah atau bukan barang milik daerah, itu tidak ada. Ya, Pak Jonas dalam keadaan sakit, ya, beliau masih dalam masa pemulihan, operasi selang di kepala. Ya, masih ada selang di kepala dan kalau tanah tersebut bukan milik daerah, terus kalau tanah itu bukan barang milik daerah maka dia adalah tanah negara. Apa yang dimaksud tanah negara? Tanah negara itu tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang kemudian pemerintah Kota Kupang mengatur peruntukannya bagi masyarakat. Bagaimana cara mengatur peruntukannya adalah memberikan kepada masyarakat berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan seterusnya. Jadi beda antara barang milik daerah dan tanah negara. Kalau tanah negara itu adalah tanah yang belum dihaki, ya, itu pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria itu sangat jelas. Nah, tanah ini adalah ex hak pakai karena pada tahun 1994 itu Bupati Kupang sudah melepaskannya kepada masyarakat. Nah, Peraturan Pemerintah 49/96 hak pakai itu hapus karena dilepaskan oleh pemegang hak. Siapa pemegang hak pada saat itu? Bupati Kupang. Jadi sudah dilepaskan haknya, maka tanah itu jatuh kembali ke negara. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Seperti itu kalau bukti-bukti yang kami miliki. Pak Yanto, mungkin penilaian Pak Yanto terkait dengan proses penegakan hukum terkait perkara kelihatan seperti apa? Ya, kami hanya melihat proses hukum saja, kami tidak akan melihat aspek lain, ya. Prosedur hukumnya tentunya dalam penetapan tersangka itu harus didasari bukti permulaan cukup atau alat cukup, ya, 184 KUHP. Tetapi bagi kami adalah bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik untuk menetapkan tersangka apakah barang tersebut adalah barang milik daerah pemerintah kota Kupang. Karena dalam rekonstruksi barang milik daerah tahun 2019 yang turut ditantangkan oleh Walikota Kupang, sertifikat hak pakai yang sudah dilepaskan tahun 1994 ini, ya, itu termasuk tanah di di depan sesando yang kita sebagai barang sampai tahun 2000. Dari penetapan 10 tersangka termasuk klien Bapak.